ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, ya, dan orang yang paling dekat denganku nanti posisinya, majlisnya, ya, duduknya dia dengan Rasulullah paling dekat, ya, siapa mereka? Ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin tinggi budi pekertinya, semakin dekat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat, bahwa seseorang akan dikumpulkan karena berdasarkan kesamaan sifat, kesamaan akhlak, ya. Kalau akhlaknya sama dengan Rasulullah, semakin mirip, semakin banyak sifat-sifat Rasulullah ada pada dirinya, maka dia akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga orang-orang yang memiliki kesamaan karakter, kesamaan akhlak, kesamaan sifat dengan orang-orang yang jahat, maka dia nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Waliyadzu billahi taala. Ya. Apa titik persamaannya? Kalau titik persamaannya Rasulullah sering memaafkan, mudah memaafkan, dia pun juga mudah memaafkan. Oh, di sini ada titik samanya. Maka dia dekat dengan Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, budi pekerti beliau yang sedemikian luhur, ya, akhlak beliau yang sedemikian luar biasa, ya, membikin beliau bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, dan dia pun juga demikian, maka dia akan semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kalau dia bersikap kasar, bersikap otoriter, bersikap apa namanya, akhlak yang tidak baik, ah, nanti dicari siapa nanti nih yang sama, siapa pimpinannya, ya, siapa pemukanya, Fir'aun, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, dilihat sama, ada titik kesamaannya dari sisi apa? Dari sisi dia bersikap kasar, dia apa namanya bersikap keras, dia tidak mau memaafkan, ya. Maka nanti dari titik kesamaan ini menjadi sebab dia akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik.